Babinkam Tipmas Petamburan Aibtu Supriyadi bergabung dengan patroli 1054, Pokdarkam Tipmas Petamburan, FKDM Kelurahan, LMK Kelurahan Petamburan, melaksanakan pemantauan kegiatan peringatan Maulid Akbar Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1439 Hijriah yang dilaksanakan di Jalan Petamburan 1, depan TK Al-Irsyad, RW 1, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Minggu 28 Januari lalu. Kegiatan tersebut mengambil tema dengan mari kita contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperkuat persatuan umat dan lawan segala bentuk kezaliman. Dengan tiga orang penceramah yaitu Habib Bahar bin Smith, Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, Ustadz Jejen, diikuti oleh jamaah kurang lebih sebanyak 200 orang. Kegiatan tersebut juga bekerjasama dengan DPC FPI Tanah Abang, FBR Petamburan, Karang Taruna Petamburan, Permai, dan lain-lain. Kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.